Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Kali ini aku mau bikin tempe rica-rica. Bahan-bahannya sederhana banget, tapi rasanya wow, langsung aja. Bahan-bahannya tempe yang udah dipotong dadu dan digoreng. Nggak digoreng juga nggak apa-apa. Bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk. Saya pakai lombok besar, kalau nggak ada pakai paprika juga bisa. Cabai rawit, garam secukupnya, juga penyedap rasa kalau suka. Saya mau panasin dulu wajannya. Ini barusan serehnya tak geprek, penting banget karena wanginya dia keluar. Bawang putih dan cabenya saya ulek. Bawang merahnya diiris aja. Minyak secukupnya, daun jeruk dan serehnya sebentar aja supaya wanginya keluar. Begitu minyaknya panas, bawang merahnya semuanya langsung. Pakai bawang bombay pun bisa. Hanya sampai bawangnya layu aja, beberapa menit. Cabai dan bawang putihnya boleh langsung. Saya mau kecilin dikit apinya dan pastikan dia udah wangi kayak bumbu matang gitu baunya ya, udah harum. Udah wangi, baru kita masukin semuanya si tempenya. Tempenya nggak harus digoreng dulu. Menurutku dia jadi tambah sedap gitu kalau digoreng. Tambahin sedikit air, air panas ya. Kecilkan api supaya bumbunya meresap di sini. Garamnya dan merica. Kalau suka pakai kaldu bubuk silahkan. Ini udah sesekali saya aduk tadi. Bumbunya udah meresap. Aku udah koreksi rasa. Tinggal taruh di piring saji. Sajikan. Ini, enaknya pakai tangan. Wow. Wow. Serehnya, daun jeruk, cabai, ini. Tapi bawang merahnya aku banyakin banget. Menurut aku ini dahsyat banget. Hanya tempe, tapi bisa jadi wow banget. Ini sederhana tapi harus dicoba. Teman-teman, harus dicoba, harus. Please, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih.